الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dasar dan kaidah yang ke-13 kandungan dari nama-nama Allah itu menunjukkan tentang zat-Nya dan sifat-Nya. Menunjukkan tentang zat dan sifatnya, dan ini dengan 3 jalan. Bil mutabaqah, menunjukkan zat atau sifat Allah dengan al mutabaqah. Iya. Apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Bitawamun yang kedua, menunjukkan sifatnya dengan kandungannya. Kemudian bililtizam, dan kadang menunjukkan sifat-sifat Allah dengan keharusannya. Kita ambil sebagai contoh nama Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang maha mencipta. Al-Khaliq, nama ini Al-Khaliq, konteksnya itu menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan sifat Al-Khaliq secara konteks. Ini namanya bil-mutabaqah, mengambil secara konteksnya. Kalau dilihat dari kandungan nama Al-Khaliq yang kedua, maka akan dipetik darinya ya, penetapan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menetapkan tentang sifat Al-Khaliq. Dan kalau dilihat dari keharusannya, ya kalau dikatakan Allah yang maha pencipta, maha mencipta, apa keharusannya? Maka ini mengharuskan dua sifat yang lain, yaitu Allah maha mengetahui dan maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini dalalah ya, kandungan yang terkandung dalam nama-nama Allah. Dan ini termasuk pembahasan, termasuk kaidah yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seorang hamba di dalam memahami ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa setiap kali disebutkan nama Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka itu pasti ada kandungannya dengan sebelumnya. Dan ini banyak dirinci dan ditafsirkan oleh para a'immah seperti Ibn Al-Qayyim, juga sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lainnya. Dan diantara para ulama belakangan yang banyak ihtimam dengan hal tersebut adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di di dalam tafsir beliau. Nah, jadi dari Al-Khaliq seorang melihat bahwa dari nama ini konteksnya menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama dengan Al-Khaliq dan menunjukkan sifat Al-Khaliq. Dan kalau dilihat dari kandungannya, maka akan memberikan kandungan terhadap zat Allah atau kandungan terhadap sifatnya. Iya. Dan kalau dilihat dari keharusannya, kalau dia yang maha mencipta,
maka ini mengharuskan dia maha mempunyai ilmu dan maha mampu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan pencipta langit dan bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman." Supaya kalian tahu bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah telah meliputi, atau ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi setelah menyebutkan pencipta langit dan bumi, disebutkan ayat ini yang terkandung di dalamnya Allah menetapkan Allah maha mampu dan maha mengetahui, ya, dibangun di atas sifatnya yang maha mencipta. Nah, nah seperti ayat yang kita baca di surah Al-Mujadilah, Allah berfirman, "Wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir." Sungguhnya Allah mendengar ucapan kalian berdua, pertengkaran kalian berdua. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada kaitannya dengan sebelumnya. Iya. Jadi satu nama Allah yang ditetapkan pada satu ayat itu ada kaitannya dengan tiga kandungan ini, tiga dalalah yang kita sebutkan tadi. Kemudian kaidah yang ke-14 tentang nama-nama yang muqtaranah, nama yang disebutkan secara bersamaan. Jadi dibedakan antara nama yang disebut secara terpisah dan nama yang disebut secara bersamaan, tidak disebut kecuali bersamaan. Ya. Maka kalau namanya disebut secara bersamaan, harusnya disebut juga secara bersamaan. Tidak boleh dipisahkan. Iya. Keduanya dihitung memang dua nama. Dihitung dua nama. Namun nama tersebut di dalam penyebutan harus disebutkan secara bersamaan. Nah, dan bukan suatu hal yang layak kalau menyebutkannya dengan tidak bersamaan. Iya. Inilah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Nunia beliau. Yang kata beliau, di antara nama-nama Allah ada yang tidak disebut sendirian, akan tetapi disebut secara bergandengan. Maka kalau dipakai berdoa dengannya tidak boleh disendirikan, karena itu berbahaya bagi manusia. Kenapa bahaya? Karena hal tersebut memberikan kesan adanya kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Maha Suci Rabbul Arsy dari segala aib dan segala kekurangan, kata Ibnu Qayyim. Beliau kasih contoh seperti Al-Mani' Al-Mu'ti. Ini dua nama disebut bersamaan. Ya. Maka disebut dalam hadis, "Allahumma la mani'a illa Allahumma nah, la mani alima la mani alima aqaid wa la mu'ti alima manat." Ya. Maka dua nama ini disebut bersamaan. Enggak boleh dikatakan ya mani wa hiya menahan. Ya. Quran lain, tapi kalau disebut wa hiya memberi dan yang menahan, ini sempurna. Dan memang kedua nama ini disebut secara bersamaan. Atau nama al-muqaddim wal mu'akhir. Ya, Allah yang maha mendahulukan dan mengakhirkan. Kalau disebut saja wahai yang maha mendahulukan, atau disebut saja wahai yang maha mengakhirkan, ini memberikan kesan aib. Atau dar dan nafi, ya Allah yang memberi manfaat dan memberikan mudarat. Kalau hanya disebut yang memberikan mudarat saja, maka ini memberikan kesan aib dan kekurangan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disebut oleh nas secara bersamaan, ya, dalam satu konteks maupun dalam satu jumlah, maka ketika dipakai berdoa nama itu disebut juga secara bersamaan. Iya, ini kaidah di dalam nama-nama yang disebut secara bergandengan. Kemudian kaidah yang ke-15, seluruh nama-nama Allah itu bukanlah makhluk. Seluruh nama-nama Allah bukanlah makhluk. Ini bantahan
terhadap orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa nama-nama Allah adalah makhluk. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Syifaul Alil, ketika beliau menyebutkan hadis yang kita baca tadi, doa Nabi, Allahumma inni Allah as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sampai akhir hadis, saya meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kamu inginkan, apa seluruh nama yang kamu namakan denganmu pada dirimu. Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu bukanlah makhluk, bahkan dialah Allah yang berbicara dengannya dan Allah menamakan dirinya dengannya. Ya. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa setiap nama Allah menciptakannya. Andai kata ia adalah makhluk, maka nama itu tidak boleh dipakai sebagai wasilah untuk berdoa, kan begitu? Ya. Kalau dia makhluk, berarti berdoa dengan menggunakan nama makhluk, hukumnya apa? Syirik, kan? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengajarkan kesyirikan. Ya. Ini diantara dalil yang disebut. Dan ini suatu hal yang jelas, hanya ditekankan di sini kaitannya dengan perbuatan orang-orang Jahmiyah dan semisalnya, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, jadi nama-nama Allah juga semuanya adalah bukan makhluk, semuanya adalah nama-nama terbaik, ya, awsaf wa alam, dan sifatan untuk Allah dan juga nama untuk Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ke-16. Adalah kaidah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau At-Tadamuriyya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan itsbat mufaffal wa nafi mujmal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan menetapkan nama dan sifat secara terperinci. Secara terperinci dan menafikannya secara global. Ya. Jadi penetapan secara terperinci, menafikan secara global. Ayat Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ini dalilnya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini apa ini? Peniadaan atau penetapan? Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Saya tanya, peniadaan atau penetapan? Peniadaan. Ya. Peniadaannya global atau terperinci? Ya. Global, tidak disebutkan. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sebenarnya apapun. Ya. Begitu menetapkan, ditetapkan secara terperinci. Kelanjutan ayat, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Nah, dan ini tarekah, jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah, menunjukkan kuatnya mereka berada di atas jalan para rasul. Berbeda dengan ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka sebaliknya. Kalau menyebut sifat Allah, mereka merinci peniadaan. Ya. Adapun penetapan, mereka globalkan. Penetapan diglobalkan. Jadi mereka sebaliknya, membalik jalannya Nabi dan Rasul. Karena itu mereka katakan Allah itu bukan suatu tubuh, bukan pula suatu arahan, bukan pula dia di suatu sudut, dan bukan pula dia banyak. Ya, mereka sifatkan dengan tafasil. Ya. Dan ini kesesatan. Ya, menyelisihi jalan para nabi dan para rasul. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu ditetapkan secara terperinci, ini lebih menunjukkan kesempurnaan. Demikian pula kalau dinafikan secara global, ini lebih menunjukkan kesempurnaan dan keagungan. Ya, kesempurnaan dan keagungan. Nah, ya, itulah diantara
hikmahnya. Kenapa? Di dalam nusus pada saat disebutkan sifat, disebutkan secara nama dan sifat, disebutkan secara terperinci ketika menetapkannya. Dan ketika dinafikan, disebutkan secara global. Disebutkan secara global. Baik, sekarang kaidah yang ke atau dasar yang ke-18. Dasar yang ke-18, babul isbar, babul akhbar awsa min babis sifat. Wa babus sifat awsa min babil asma. Ini tiga perkara. Ada namanya al-akhbar, pemberitaan-pemberitaan. Iya. Allah diberitakan, diberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberitaan. Dan ada namanya al-asma. Ada namanya sifat, pensifatan-pensifatan. Dan ada namanya nama-nama. Pembahasan tentang akhbar itu lebih luas daripada tentang sifat. Dan tentang sifat lebih luas daripada tentang nama. Kenapa bisa seperti itu? Lihat, kita mulai dari nama dulu yang paling kecil, yang paling sempit pembahasannya. Nama, dalam setiap nama Allah pasti terkandung di dalamnya apa? Sifat, iya kan? Di antara sifat Allah tidak bisa dibuat darinya nama. Iya atau tidak? Ya, misalnya Allah disifatkan dengan sifat marah misalnya. Maka tidak bisa diambil darinya nama, dikatakan Allah yang maha marah. Tidak boleh seperti itu. Dipahami? Sebab tidak ada nas menunjukkan tentang penamaan. Yang ada cuma pensifatan. Berbeda ketika disebut tentang al-alim, yang maha berilmu. Nama Allah yang maha berilmu, pasti di dalamnya ada kandungan sifat ilmu untuk Allah. Nah, karena itu pembahasan tentang sifat itu lebih luas dari pembahasan tentang nama. Nah, kemudian babul akhbar, semuanya ini nama dan sifat, semuanya pemberitaan terhadap Allah. Ya kan? Semuanya pemberitaan, pensifatan tentang Allah. Semuanya masuk ke dalam babul akhbar. Babul al-ikhbar. Semuanya masuk ke situ. Namun babul akhbar ini ia lebih luas. Karena ada sebagian pengkabaran yang tidak ada nas tersendiri dalam Al-Quran dan Sunnah, namun diizinkan oleh syariat untuk mengabarkannya. Kalau memang mengandung makna yang baik. Mengandung makna yang baik. Ya, dalilnya walillahil matalul a'la, dan milik Allah lah perumpamaan-perumpamaan yang tinggi. Ini dalil umum. Ya. Dipahami? Nah. Demikian pula misalnya di dalam sifat an-nuzul, Allah disifatkan dengan sifat turun ke langit. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah bernama an-nazil misalnya, yang maha turun, tidak. Ya. Tidak dinamakan dengan nama tersebut. Demikian seterusnya. Nah, kaidah 18 ini kita harus menjelaskan kaidah yang ke-19. Kaidah ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai penjelas dari kaidah 18. Kata Ibnu Qayyim, apa-apa yang disebut di dalam nama dan sifat Allah semuanya tauqifi. Apa artinya tauqifi? Seberlalu tadi kan? Tauqifi artinya apa? Harus mempunyai dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu tauqifi. Jadi dia tetapkan suatu nama atau suatu sifat harus ada dalilnya. Berbeda dengan pengabaran. Al-ikhbar, mengabarkan tentang Allah. Mengabarkan tentang Allah tidak harus tauqifi. Ya. Tidak harus tauqifi. Ya. Yang penting dia mempunyai makna yang walaupun salah satu kandungannya bisa sebagai makna yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti contoh al-qadim yang kita sebut tadi. Ya. Atau asy-syai, sesuatu. Ya. Misalnya Allah ditabir dengan sesuatu. Apakah boleh mentabir Allah dengan sesuatu? Iya.
sesuatu ini ketika Allah disifatkan atau disebut dengan sesuatu, ya, harus mempunyai dalil, kan begitu? Tidak ada dalil, ya, tentang sesuatu, bahwa Allah disebut sesuatu, ya kan? Kalau begitu, dia dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia bukan dari nama dan sifat. Sekarang bolehkah Allah dikabarkan dengannya? Ya, min babil akhbar. Nah, di sini dipandang oleh para ulama bolehnya kalau memang tidak mengandung suatu makna yang jelek di dalamnya. Nah, demikian pula yang ada, kan pasti ya Allah yang pasti ada, kan begitu. Sekarang cari dalil dari Al-Quran maupun hadis kalimat yang ada, Allah itu disifatkan atau dinamakan dengan nama yang ada. Itu tidak ada, kan begitu? Tidak ada dalilnya secara khusus. Tapi apakah Allah itu tidak ada? Ini mustahil, ditolak oleh seluruh nusus, kan begitu? Ya. Bagaimana mensifatkannya, menyebutkan Allah dengan yang ada? Itu diperbolehkan min babil akhbar, hanya sekedar pengabaran, pemberitaan, ya, bukan dari babus sifat. Jadi secara umum, memberikan nama atau mensifatkan harus ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun memberitakan, maka babul akhbar itu lebih luas dari asma wa sifat. Ya, tapi bukan artinya seorang itu bebas memberitakan tentang Allah. Ya, ini diantara pintu yang dijaga. Sebab diantara kalimat-kalimat, apalagi dari takdir manusia, sulit seorang itu menjaga dirinya tidak jatuh dalam kesalahan. Ya. Karena itu lafaz-lafaz yang dipakai oleh sebagian para a'immah di dalam buku-buku i'tiqad dikritik dari sisi penggunaannya. Ini dalam masalah kalimat saja, penggunaan alfaz. Ya, penggunaan alfaz. Cuman kaidah yang kita sebut tadi itu adalah kaidah menjelaskan hakikat permasalahan supaya jangan terjadi suatu bentuk kesalahpahaman. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, pensifatan tentang Allah, atau jangan jauh-jauh, ya, di Makassar, Allah Subhanahu wa taala Makassar bilang karain apa wa taala, boleh enggak penamaan ini? Kan ada dalilnya. Iya, coba orang Makassar banyak di sini, carikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalilnya, namanya juga bahasa Makassar. Apakah boleh disifatkan dengannya? Saya sendiri tidak bisa memberi hukum sekarang. Tidak tahu saya mananya apa dalam bahasa Makassar. Sebenarnya penggunaannya bagaimana? Iya. Dilihat nanti penggunaannya. Kalau memang dia maknanya baik, tidak ada makna jelek dalamnya, penggunaannya dibolehkan min babil ikhbar. Namun seharusnya ditinggalkan cari apa? Suatu yang mempunyai naf, itu seharusnya. Dipahami? Nah, ini penerapan kaidah kan masuk ke dalam hal-hal yang agak detail seperti itu. Iya. Kemudian kaidah yang ke 20 ya. Iya. Kaidah yang ke-20. Ya, terserahlah. Saya sekarang ada nomornya di sini, cuma sebagian kaidah saya pandang didahulukan, diakhirkan, dan ada saya lihat berulang, saya tinggalkan. Sekarang saya lupa nomornya. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna. Kaidah tentang sifat. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan apapun di dalam sifat itu. Apapun tidak ada kekurangannya dalam sisi manapun. Ini dalam pensifatan. Seperti al-haya, sifat kehidupan. Al-ilm, sifat ilmu. Al-qudrah, sifat kemampuan. As-sama', sifat pendengaran.
Al-Basar, sifat penglihatan. Ar-Rahmah, sifat rahmat. Al-Izzah, sifat izzah. Al-Hikmah, sifat hikmah. Al-Ulu, sifat tinggi. Al-Azamah, sifat kebesaran. Dan selain dari itu, nah, sifat-sifat Allah semuanya maha tinggi. Semuanya maha tinggi. Walillahil matalul a'la. Dan milik Allah lah perumpamaan-perumpamaan yang maha tinggi. Ini kaidah tetap. Jadi kalau ada disebutkan, ditetapkan dalam nas satu sifat berdasarkan kaidah ini, maka tidak boleh dia terfikir kepada sesuatu yang sifatnya jelek. Dipahami? Pasti sifat Allah semuanya mengandung makna kesempurnaan. Tidak ada kejelekan dari satu sisi manapun. Iya. Kalau tiba-tiba terpikir dia makna yang jelek, maka dia harus berburuk sangka pada dirinya. Ya, apakah salah di dalam memahami suatu bahasa? Ya, atau dia terpengaruh atau terpengaruh dengan suatu pemahaman yang salah dan keliru. Jadi kapan telah tetap suatu sifat dalam nas Al-Quran maupun sunnah, pasti sifat tersebut sifat sempurna, tidak ada kekurangannya. Sifat sempurna tidak ada kekurangannya. Iya. Baik. Sekarang kaidah yang ke 21. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ditinjau dari ada atau tidaknya. Iya. Terbagi dua menjadi sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang ditetapkan untuk Allah. Iya. Sifat ditetapkan untuk Allah. Apa itu sifat yang ditetapkan untuk Allah? Itulah sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang saya sebut tadi, kehidupan, sifat ilmu, kemampuan, istiwa di atas arsy, turun ke langit dunia, ya, mempunyai tangan, mempunyai wajah, dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah yang akan berlalu bersama kita banyak dalam risalah ini, Aqidah Wasithiyah. Maka seluruh yang seperti ini, kapan ditetapkan oleh nafs, maka itu sifat subutiyah, sebab nafs menetapkannya. Maka wajib kita tetapkan, bagaimana penetapannya? Hakiki atau majaz? Secara hakiki kita tetapkan. Ditetapkan bagaimana? Apakah diserupakan dengan makhluk? Tidak, tapi kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tentunya adalah dasar syar'i. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan baida." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Diperintah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan kafir terhadap hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sisi penalilan dari ayat, di antara keimanan kepada Allah, beriman akan sifat-sifatnya. Ya. Maka kapan ada yang mengingkari dan menolak sifat tersebut yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah kafir berdasarkan nas ayat ini. Iya. Dan akal sehat juga menunjukkan seperti itu. Ini akan disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau akal sehat berpikir, bukankah Allah yang maha tahu akan dirinya? Bukankah Allah yang paling benar pembicaraannya? Bukankah Rasulnya adalah utusan dari Allah? Kalau begitu, Allah yang lebih mengetahui apa yang Allah namakan atau Allah sifatkan untuk dirinya. Dan Rasul lebih tahu apa yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala
sebagai wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penamaan dan pensifatan tersebut. Iya. Ini sifat subutiyah. Ada namanya sifat salbiyah. Sifat yang dinafikan, ditiadakan. Yaitu apa yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan di dalam kitabnya maupun dalam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, seperti Allah menafikan dari dirinya sifat tidur. Ya, lupa. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya. Allah tidak disentuh oleh kelupaan dan tidur. Atau dinafikan darinya sifat capek. Wa ma massahu min lugub. Dan Allah tidak disentuh dengan rasa capek. Atau dinafikan darinya sifat kezaliman. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi seorang pun. Maka sifat ini kita katakan sifat salbiyah, sifat yang dinafikan. Iya. Dipahami? Ini penamaan salbiyah, sebagian para ulama menyebutkan penamaan yang harusnya diganti dengan penamaan manfiyah. Iya. Dari sisi keutamaan saja. Kenapa? Karena salbiyah itu ibarat dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah juga dalam sebagian masalah pembagian-pembagian sifat di kalangan mereka. Mereka menggunakan kalimat salbiyah. Maka harusnya ahli sunnah tidak meniru ya, penggunaan kalimat mereka. Namun ini adalah suatu hal yang tidak begitu bermasalah ya. Walaupun dikatakan sifat manfiyah, salbiyah sama saja hakikatnya. Hakikatnya sama saja. Dan tidak semua kalimat yang dipakai ahli bidah semuanya adalah batil. Kan begitu? Iya. Tidak semuanya batil. Ya, kecuali kalau kalimat tersebut merupakan kekhususan mereka. Seperti misalnya al-kasb. Ya. Penggunaan kalimat al-kasb. Al-kasb di kalangan al-Asy'ariyah ini termasuk kalimat yang tidak ada hakikatnya. Ya. Mereka berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang sulit untuk dihingga jumlahnya. Apa arti al-kasb? Nah, karena itu ahli sunnah meninggalkan kalimat al-kasb, ya, dia memakai kalimat yang lain. Walaupun ahli sunnah sendiri, ya, mengartikan al-kasb dengan makna amalan, perbuatan, sesuai dengan ditunjukkan oleh zahir an-nusus. Demikian. Kemudian kaidah yang ke-22. Sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Ini juga termasuk pembagian yang harus dihafal. Ya. Sebab terlalu dasar, kaidah dasar dalam bab asma wa sifat. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah, namanya saja zat, berkaitan dengan zat Allah. Berarti dia adalah sifat yang terus menerus Allah bersifat dengannya. Tidak pernah berpisah dari Allah dalam suatu keadaan apapun. Ini namanya sifat dzatiyah. Seperti sifat ilmu. Terus menerus Allah bersifat dengan sifat ilmu. Sifat al-qudrah, mampu. Terus menerus Allah mempunyai sifat kemampuan, tidak berpisah darinya. Pendengaran, penglihatan, al-izzah, al-hikmah, al-ulu, al-azamah, ini semuanya dari sifat dzatiyah. Iya. Nah, sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Berarti istiwa. Ini masuk ke dalam sifat fi'liyah. Walaupun dari i'tibar, pada sebagian i'tibar dihitung sebagai sifat dhatiyah fi'liyah. Atau kita undurkan sifat istiwa ke pembagian dhatiyah fi'liyah. Ya. Karena yang kuat di situ pembagiannya. Coba sifat an-nuzul, turun ke langit. Ya. Ini sifat dhatiyah. Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Al-mahabbah, sifat kecintaan. Allah cinta kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak cinta kepada siapa yang Allah tidak kehendaki. Sifat al-ghadab, Allah cinta kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan, ya. Atau Allah murka kepada siapa yang Allah murkai. Naam. Dan yang tidak murka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Atau Allah tidak murka kepada siapa yang tidak dimurkai olehnya. Naam. Kemudian demikian pula sifat ar-ridha. Ini semuanya masuk ke dalam sifat fi'liyah. Jadi sifat subutiyah secara umum terbagi menjadi berapa? Dua. Dhatiyah dan fi'liyah. Dhatiyah itu apa? Sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yaitu Allah terus-menerus bersifat dengannya. Ya. Fi'liyah itu apa? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sekarang penyandaran sifat itu. Yang disandarkan kepada Allah dari sifat itu terbagi dua. Ada yang disandarkan dalam bentuk zat, dan ada yang dalam bentuk makna. Ya. Ini bisa dijadikan sebagai kaidah yang ke-23. Yang disandarkan kepada Allah berupa sifat terbagi dua. Ada yang, atau kita umumkan dulu, penyandaran kepada Allah terbagi dua. Ya. Ada yang merupakan zat, dan ada yang merupakan makna. Kalau penyandarannya makna, berarti makna tersebut adalah sifat Allah. Iya. Misalnya wa rahmatuhu, dan rahmat Allah. Rahmat disandarkan kepadanya. Maka rahmat di sini adalah sifat Allah, sebab rahmat itu makna tadat makna. Iya. Inna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Iya. Ini murka dan rahmat dua makna. Makna disandarkan kepada Allah, sebab Allah berkata rahmatku disandarkan kepadanya dan kemurkaanku. Ya, berarti keduanya dihitung apa? Sifat. Jadi makna apa saja yang disandarkan kepada Allah, ada nas menyandarkan, maka itu terhitung sifatnya. Dipahami? Ini kaidah penting ya. Kemudian yang disandarkan itu kadang berupa zat. Berupa zat. Zat itu terbagi dua. Zat terbagi dua. Ada zat yang berdiri sendiri. Ada zat yang berdiri sendiri. Dan ada zat yang tidak berdiri sendiri. Kalau zatnya berdiri sendiri, maka penyandarannya kepada Allah itu penyandaran sifatnya pemuliaan untuk yang disandarkan kepadanya. Contohnya apa? Contohnya onta. Onta berdiri sendiri atau tidak? Ya, berdiri sendiri, ya kan? Yang tidak berdiri sendiri contohnya apa? Tangan misalnya. Ada enggak tangan tanpa pemilik tangan? Hah? Enggak mungkin ada kan? Nah, berarti tangan tidak berdiri sendiri. Ya, tapi coba onta. Ya. Tidak ada pemiliknya juga, dia ada kan begitu? Nah, begitu disebutkan dalam Al-Qur'an Naqatullah. Unta Allah. Unta disandarkan kepada Allah. Jangan dikatakan bahwa sifat Allah adalah unta. Ya, itu salah. Tetapi di sini penyandaran unta kepada Allah menunjukkan bahwa unta yang disebut ini unta yang dimuliakan. Bukan unta sembarangan. Sebab unta yang disebut dalam Al-Qur'an untanya siapa? Nabi Syuaib, Nabi Shalih yang merupakan mukjizat beliau. Iya. Dipahami ini? Contoh lain. Iya.
Baitullah, rumah Allah. Apa rumah Allah? Hah? Kadang Ka'bah dan kadang masjid. Rumah Allah, ini dalam nas. Kadang rumah berdiri sendiri atau tidak? Berdiri sendiri. Dan dia berdiri sendiri. Begitu disandarkan kepada Allah, berarti di sini apa? Sifat atau bukan? Bukan sifat. Jadi kalau dia dat berdiri sendiri itu bukan sifat. Dia hanya disandarkan kepada Allah menunjukkan bahwa rumah ini adalah rumah yang dimuliakan. Masjid dimuliakan, Ka'bah diagungkan. Kan begitu? Nah, sekarang kalau datnya tidak berdiri sendiri. Misalnya wajah. Ya. Wajah disandarkan kepada Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah. Sekarang wajah disandarkan kepada Allah. Wajah di sini sifat atau bukan? Nah, dia terhitung sifat di sini. Dipahami? Sifat dzati atau fi'liyah? Saya tanya kembali. Ayo. Dzati ya tentunya. Iya kan? Iya. Sifat dzati ya. Sekarang dia tsubuti atau salbiyah? Hah? Baru saya terangkan di tes satu saja sudah lupa kaidahnya. Ayo saya tanya, tsubuti atau salbiyah? Tsubuti ya, karena ditetapkan di mana? Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Iya. Contoh lain dalam Al-Qur'an dikatakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangannya, tangan Allah. Iya. Kedua tangannya terhampar. Iya. Tangan, kedua tangan disandarkan kepada Allah. Berarti tangan di sini apa? Sifat. Sifatnya dzati atau fi'liyah? Sifatnya adalah sifat dzatiyah. Iya. Tsubutiyah atau manfiyah? Tsubutiyah. Demikian. Baik. Dan demikian seterusnya dikiaskan, ya. Hal-hal yang nas-nas yang berkaitan dengan sifat. Ada yang disandarkan kepada Allah, itu ada yang merupakan penyandaran sifat dan ada penyandaran dimuliakan. Apa yang disebut itu? Jadi harus memilah-milah nas. Ya, harus memilah-milah nusus. Baik. Sekarang kaidah yang ke 5, masih ada tadi yang saya ingin terangkan berkaitan dengan sebagian sifat Allah ada yang disebut sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzatiyah fi'liyah. Ini juga kaidah sebenarnya disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sifat Allah di antara sifat Allah ada yang merupakan qadimun nau haditsul ahad. Ada yang bentuknya sudah lama, sifat itu adalah sifat yang sudah lama, namun satu persatunya kadang ada yang baru. Iya. Ini akan lebih jelas nanti kita akan terangkan di ayat-ayat yang akan berlalu bersama kita. Saya kasih contoh secara global di sini, sifat al-kalam. Allah itu berbicara. Allah berbicara. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Sifat berbicara ini sifat dzati atau fi'liyah? Iya. Berbicara dikatakan fi'liyah dzatiyah. Kenapa? Sebab Allah disifatkan berbicara. Tidak mungkin ada suatu waktu dikatakan Allah tidak berbicara. Kan begitu? Berarti dia adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah. Sifat dzatiyah. Iya. Dihitung sebagai sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa berbicara dengan kehendaknya. Seperti akan kita terangkan fase bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, sebelumnya di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Ma'mur di langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ya.
Allah berbicara dengan Al-Quran itu disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini tergambar bahwa sifat Al-Kalam adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Contoh lain, sifat Al-Khalq, penciptaan. Allah mencipta, dan diantara sifat dzatiyah Allah, Allah Maha Mencipta, tidak terpisah darinya. Iya. Dan tidak dikatakan pada suatu keadaan Allah tidak bersifat dengannya. Allah Maha Mencipta, dan dia adalah sifat, sifat Al-Khalq juga sifat fi'liyah. Sebab diantara ciptaan Allah ada yang baru, ya, yang kemudian terjadi setelah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sifat al-istiwa. Dikatakan ia adalah sifat fi'liyah karena sebelumnya Allah tidak istiwa, kemudian beristiwa di atas arsy. Karena itu dalam nas dikatakan tsumma istawa. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Dan dikatakan sifat dzatiyah sebab setelah istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus beristiwa di atas arsy. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh bin Baz, ya, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, dan beberapa masyaikh Al-Mu'athiri menghitung bahwa istiwa itu terhitung sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Contoh lain seperti sifat ar-rizq. Ya. Ini juga dzatiyah fi'liyah. Disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau terhadap kitab At-Tanbihat Al-Latifah. Iya. Dan beliau menukil itu dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, jadi diantara sifat-sifat Allah. Ya. Jadi harus pandai memilah dan mengetahuinya. Ya. Supaya jangan jatuh di dalam kesalahan. Dan seorang akan bertambah pengagungan. Ya, akan kelihatan bekas dan pengaruh. Ya. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaidah berikutnya yaitu tentang bagaimana menetapkan suatu sifat. Satu sifat ditetapkan itu tentunya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Seseorang ketika memandang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dia membaca nas-nas. Dari nas ini bagaimana dia menentukan ini sifat, ini bukan? Bagaimana caranya dia menentukan? Iya. Sekarang ada orang misalnya, dia baca Al-Quran, baca hadith. Dari ayat-ayat yang dia baca setiap hari, hadith-hadith yang berlalu bersamanya. Ya. Bagaimana dia menentukan ini sifat, ini bukan? Cara menentukan dalalah sifat dari nafs, Al-Quran dan Sunnah adalah salah satu dari tiga. Yang pertama, ada lafaz sharih, lafaz yang sangat jelas sekali bahwa itu adalah sifat. Seperti disebut tentang al-izzah, walillahi al-izzatu jami'ah, dan milik Allah lah al-izzah seluruhannya. Al-izzah jelas bahwa dia adalah sifat Allah. Al-izzah kemuliaan, keagungan. Ini sifat atau bukan? Sifat jelas. Iya. Demikian pula al-quwwah. Disebutkan dalam sebagian ayat sifat al-quwwah. Allah mempunyai kekuatan. Nah, maka kekuatan ini apa? Dia terhitung sebagai apa? Terhitung sebagai sifat. Kan jelas. Demikian pula sifat rahmat, al-batash, ya, al-wajh, al-yadain. Ini semuanya sifat yang jelas. Ya. Baik, yang kedua, dia ambil sifat itu apabila dia terkandung di dalam nama Allah. Terkandung di dalam nama Allah. Seperti yang kita sebut tadi,
berulang kali, seperti Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Diambil darinya sifat pengampun. Yang Maha Mendengar, diambil darinya sifat mendengar. Ya. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam menetapkan sifat, ada perbuatan yang sharih di dalam suatu konteks. Perbuatan ataupun pensifatan. Perbuatan ataupun pensifatan. Ya. Seperti Allah disifatkan, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Nah, ini disifatkan dengan perbuatan. Berarti istiwa di sini dihitung apa? Dihitung sifat. Jelas ya? Ya. Konteks misalnya dari perbuatan Allah. Hadis muttafaqun alaih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kami turun ke langit dunia. Apa perbuatannya Allah di sini? Turun. Berarti Allah disifatkan dengan sifat turun ke langit dunia. Dipahami? Baik. Ayat lain. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu beserta malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Ditabir dengan kalimat datang. Ini sifat. Apa perbuatan? Maka diambil darinya sifat al-maji. Karena itu Allah disifatkan dengan sifat al-maji, datang. Iya. Demikian seterusnya nusus yang ada. Jadi menentukan sifat dengan tiga cara ini. Dengan tiga cara ini. Ya, sekiranya ini jelas ya. Kaidah berikutnya. Al-qawlu fi ba'di sifat al-qawli fi ba'd. Pembicaraan pada sebagian sifat itu adalah pembicaraan pada sifat yang lainnya, juga sama dengan pembicaraan pada sifat yang lainnya. Iya. Ini kaidah yang sangat besar sekali manfaatnya. Bantahan terhadap seluruh ta'ifah ahlul bidah. Sebab tiap ta'ifah ahlul bidah itu pasti ada menetapkan walaupun satu sifat. Contoh misalnya orang-orang Jahmiyah dulu. Masuk di dalam Jahmiyah, ya, Al-Baqiniyah, orang-orang Syiah Rafidah ekstrimnya, kemudian Jahm bin Sufwan pengikutnya dan seterusnya. Orang-orang Jahmiyah meniadakan nama-nama dan sifat. Mereka tidak menetapkan kecuali sifat al-wujud. Allah itu ada, disifatkan dengan wujud mutlak, itu saja. Ada. Maka kita katakan kepada mereka, lantas kenapa kalian menghilangkan sifat yang lainnya? Mana sifat yang lainnya? Kenapa kalian tidak tetapkan? Ya. Kalau mereka menyebutkan alasan, maka kembalikan alasannya kepada dia. Lalu kenapa kalian menetapkan sifat al-wujud? Kan alasannya, kenapa dia hilangkan sifat? Alasannya karena akan menyerupai makhluk, kan begitu? Sekarang kita kembalikan. Sekarang kalian bilang menyerupai makhluk. Sekarang makhluk itu, semua orang berakal bahwa makhluk itu ada. Punya wujud, ya kan? Karena punya wujud, kamu melihatnya sekarang. Iya. Dan Allah itu disifatkan juga dengan sifat wujud, ada. Kamu sifatkan seperti itu. Berarti kamu juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan begitu? Iya. Maka, di sini tidak bisa lari. Kapan dia menetapkan, maka dia juga harus menetapkan sifat yang lain. Kapan dia menafikan, maka dia harus menafikan sifat yang lain. Tapi tentunya kaidah ahli sunnah di sini apa? Bahwa sifat itu ditetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka hanya menetapkan nama dan sama sekali tidak menetapkan sifat. Menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Walaupun sebagian menukil bahwa mereka menetapkan sifat ilmu dan ada tiga sifat begitu. Tapi di antara ucapan mereka yang terkenal, tidak menetapkan sifat. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tetapkan nama?
Nah, masuk ke dalam kaidah itu. Kaidah berikutnya, pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, tidak pula pada perbuatannya. Sekarang semua tawaif itu mengakui dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya zat, ya kan? Maka pembicaraan tentang sifat itu berkaitan pula dengan pembicaraan tentang zat. Kalau dia menafikan sifatnya, berarti dia menafikan zatnya. Kalau dia menetapkan zatnya, itu artinya dia harus menetapkan sifat. Dia harus menetapkan sifat. Ini juga diantara kaidah yang dipakai, ya, untuk menjelaskan tentang benarnya penetapan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang kedengaran ya. Ya. Terakhir. Agak cerah wajahnya di belakang kaidah terakhir. Kenapa? Terlalu banyak ya? Tentang sebagian sifat atau nama, nama dan sifat. Apakah satu tingkat atau bertingkat-tingkat? Ya, kedudukannya. Apakah sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain atau keutamaannya semuanya sama? Nah, ini pembahasan dibahas oleh para ulama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini beliau menekankan bahwa orang yang mengatakan sifat itu tidak saling atau sebagiannya tidak mempunyai keutamaan di atas sebagian lain, ini adalah ucapan orang-orang yang tidak ada dalilnya. Iya. Beliau mengatakan bahwa sebagian sifat atau sebagian nama itu lebih utama daripada nama yang lainnya. Beliau berdalilkan dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis yang masyhur yang tadi sempat kita sebut, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, yang di situ disebutkan inna Allaha kataba fi kitabin mawdu'in indahu fawqal arsy. Sungguhnya Allah menulis dalam satu kitab diletakkan di sisinya di atas arsy. Apa itu? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, sungguhnya rahmatku lebih dahulu di atas kemurkaanku. Maka di sini disebutkan dua sifat, rahmat dan kemurkaan. Namun disebutkan rahmat lebih dahulu, ya, dan mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula di dalam sebagian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bismikal azim al-a'zam al-kabir al-akbar. Saya meminta kepadamu dengan nama yang paling agung, yang paling besar. Iya, al-kabir al-akbar. Ini semuanya maknanya sama kalau di Indonesia kan. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa nama dan sifat itu bertingkat-tingkat. Iya. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menekankan di akhir pembahasan di Majmu' Fatawa jilid 17 halaman 211, kata beliau, maka nama-nama dan sifat Allah itu mutanawwi'ah, beraneka ragam, dan dia bertingkat-tingkat. Dan ini ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma', dan juga akal menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Tapi ini akhir dari kaidah yang saya ingin sampaikan di sini sebagai pendahuluan untuk masuk membaca beberapa atau ayat-ayat dan hadis
yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkaitan dengan masalah ini. Berapa kaidah kita sebut semua? Genap 30. Baik. Ibn Taimiyah, wa min al-iman billah. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dari keimanan kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dan apa yang Rasulnya sifatkan sallallahu alaihi wasallam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin membuka masalah yang ketiga. Kita sudah menguraikan dua masalah tadi ya, cuman masalah yang kedua terlalu panjang berkaitan dengan kaidah. Sekarang masalah yang ketiga berkaitan dengan jumlah ini. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita beriman akan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. An-naf. Saya kembalikan kepada kaidah tadi. Naf. Naf artinya diri. Disandarkan kepada Allah, dirinya. Ya. Sekarang naf dihitung sifat atau bukan? Hah? Dihitung sifat atau bukan? Ya. Ini termasuk hal yang rumit di sini. Karena itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau memandang naf di sini bukan sifat. Ya. Bukan dari bab sifat, sebab dia adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipilih oleh beliau. Tapi ucapan beliau ini tidak sama dengan ucapan ahlul bidah seperti Al-Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah punya zat, tidak ada sifatnya. Beda dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan punya zat ya, dan bersifat dengan sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya. Nah, dan para ulama yang lain mengatakan bahwa di sini penetapan sifat an-naf, sebab an-naf disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Penyandaran di sini penyandaran sifat. Maka ditetapkan sifat an-naf untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ini kelihatannya yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad. Dan juga dikuatkan oleh beberapa ulama di zaman ini. Ini yang berkaitan dengan masalah an-naf. Kemudian kata Syekhul Islam, jadi kita beriman, di antara keimanan kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa Rasulullah mensifatkan Allah, atau pensifatan Rasulullah mensifatkan Allah itu terbagi tiga. Kadang beliau mensifatkan Allah dengan ucapan beliau, dan kadang dengan perbuatan beliau, dan kadang dengan ikrar beliau menyetujui. Adapun dengan perbuatan, dengan ucapan, hadith-hadith beliau yang sangat banyak, diantaranya beliau berkata, Rabbuna alladhi, Rabbuna Allahu alladhi fis sama, taqaddasa ismuh, taqaddasa ismuka, amruka fis sama'i wal ard. Rabb kami adalah Allah yang berada di langit, maha suci namanya, perkaranya berada di langit dan di bumi. Iya. Dan beliau juga yang berkata ya, dalam sumpahnya, la wa muqallibil qulub, tidak demi yang
membolak-balik hati. Maka beliau mensifatkan Allah dengan ucapannya. Ini dari Rasul. Dan kadang dengan perbuatan. Bagaimana perbuatan? Contohnya di Hajjatul Wada', ketika beliau sudah menyampaikan, beliau berkata kepada manusia, apakah saya sudah menyampaikannya kepada kalian? Maka orang-orang berkata, iya, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, Allahumma syhad. Sambil beliau menunjuk ke langit. Ini perbuatan beliau. Sambil beliau menunjuk ke langit. Dan di dalam as-sahihain, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi pada hari Jumat dan beliau lagi khutbah. Kemudian berkata bahwa harta telah binasa karena tidak ada hujan, maka Rasulullah menadahkan tangannya ke mana? Ke langit. Iya. Maka ini dengan perbuatan. Kadang dengan ikrar Nabi menetapkan. Seperti ketika Rasulullah bertanya kepada Al-Jariyah, budak perempuan. Iya. Ditanya aina Allah, di mana Allah? Dia katakan di langit. Iya. Terus Nabi bertanya kembali kepadanya, siapa saya? Kamu adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Sini Nabi mengikrar, membenarkan ucapannya. Iya. Jadi ini tiga jenis pensifatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di antara keimanan kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa ada tahrif dan tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif dan tanpa ada tamthil. Ini empat kalimat perlu diuraikan maknanya. Nah, empat kalimat ini semuanya adalah kalimat-kalimat yang merupakan tameng ahli sunnah membedakan jalan mereka dengan jalan ahli bidah. Sebab ahli bidah masuk pada empat kalimat ini. Secara umum ahli bidah dalam bab asma wa sifat itu terbagi dua secara umum. Ya. Ada kelompok al-musyabbihah dan ada kelompok al-mu'attilah. Dua kelompok secara umum. Jadi kalau ingin tahu kelompok yang sesat dalam bab asma wa sifat, globalnya dibagi dua. Ada yang merupakan kelompok al-mu'attilah dan ada al-musyabbihah. Iya. Al-mu'attilah siapa? Al-mu'attilah terbagi lima kelompok. Atau al-mu'attilah bisa dibagi dua. Pembagian yang pertama, al-mu'attilah dari kalangan ahli filsafat. Yang kedua, al-mu'attilah dari kalangan ahli ta'til. Iya. Yeah. Dari kalangan Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, dan Maturidiyah. Ini lima kelompok besar di dalam masalah penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat. Iya. Ya, mungkin kita akan uraikan nanti sebagian dari kelompok-kelompok ini. Kalau al-musyabbihah, itu ada beberapa kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan. Jadi dua kelompok bertentangan, satu meniadakan, satu menyerupakan. Maka Ibnu Taimiyah membantah dua kelompok ini dengan kalimat beliau, min ghairi tahrifin wala ta'til. Ditetapkan tanpa ditahrif, dipalingkan maknanya dan tanpa dihilangkan. Ini bantahan untuk siapa? Untuk siapa ini? Al-mu'attilah atau al-musyabbihah? Ini untuk al-mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Bantahan untuk mereka. Min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa membagaimanakan dan menyerupakan. Ini bantahan untuk orang-orang al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini empat kalimat. Dua kalimat darinya bantahan untuk satu kelompok, dua kalimat lainnya untuk kelompok yang lainnya, dan dua-duanya menyimpang. Dua kelompok ini, dua-duanya menyimpang di dalam masalah ini. Maka dengan empat kalimat ini dijadikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai tameng-tameng yang membedakan
antara jalan ahli sunnah dan jalan ahlul bidah. Iya. Nah ini empat perkara telah disepakati oleh para a'immah as-salaf rahimahumullah. Dan kadang para ulama mentakbir dengan takbir lain. Kadang ditakbir dengan kalimat isbatun bila tamfil wa tanzihan bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah tanpa meniadakannya. Dan juga kalimat semakna dengan itu. Bagaimana menetapkan tanpa menyerupakan? Ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah dengan tidak menyerupakannya kepada makhluk. Dan mereka mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek. Tapi pensucian mereka ini, sikap mensucikannya, bukan artinya menafikan atau meniadakan nama-nama dan sifat yang telah jelas nasnya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Sekarang kita akan jelaskan makna empat kalimat ini. Bermula dari kalimat at-tahrif. Apa makna at-tahrif? Ya. Katakan menjadi tahrif. Tahrif itu asal dari sisi bahasa, dia memalingkan wajahnya ke arah yang lain, itu tahrif. Jadi tahrif asalnya memalingkan, ya. Yang bermakna merubah atau mengganti. Merubah atau mengganti. Karena itu orang-orang Yahudi dikatakan minal ladina hadu yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ihi. Dari orang-orang Yahudi yang mereka ini mentahrif kalimat dari tempatnya. Apa artinya mentahrif kalimat dari tempatnya? Merubah kalimat dari tempatnya. Ya, orang Yahudi diperintah untuk berkata hittah. Apa artinya hittah? Gugurkanlah dosaku. Tapi dia berkata apa? Hintah. Berikanlah kami gandum. Ya. Jadi dia tambah huruf nun. Disebut bilang hitta, ha, kemudian ta. Dia tambah huruf nun di tengahnya. Jadi hinta, maknanya gandum. Ya. Mereka merubah, mentahrif kalimat dari tempatnya. Iya. Ibnul Qayyim di dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah, beliau membagi tahrif menjadi dua. Kata beliau, tahrif terbagi dua. Ada tahriful lafad, mentahrif lafad, konteksnya ditahrif. Ada nas Al-Quran dan Sunnah, dia rubah konteksnya. Dan ada ditahrif dari sisi makna. Ada nas dari Al-Quran maupun hadis, dia rubah maknanya. Ini namanya mentahrif. Dipahami? Kemudian perubahan konteks, tahriful lafaz, perubahan konteks itu terbagi empat. Ibnu Al-Qayyim membagi empat. Bagaimana dinukil di dalam kitab At-Tanbihat As-Saniyah. Ya, dan saya sendiri pandangan saya, kitab yang paling bagus mensyarah akidah wasitiyah adalah kitab At-Tanbihat As-Saniyah. Ya. Betul-betul beliau tanamkan usul dan dasar ahli sunnah secara terperinci dan detail sekali. Nah, dan bukan artinya kitab yang lain tidak ada manfaatnya, enggak. Ya. Namun ini kitab telah dipuji oleh banyak para ulama. Ya. Puji oleh Syekh Shalal Fauzan, Syekh Saleh bin Abdullah Saleh Syekh. Nah, dan beliau termasuk pengarang kitab tersebut, termasuk orang-orang yang setingkat dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Gurunya sama. Syekh bin Baz berguru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Dia juga termasuk murid dekatnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Mengarang kitab At-Tanbihat As-Saniyah. Dia disebutkan dalam kitab tersebut nukilan dari Ibn al-Qayyim bahwa Ibn al-Qayyim membagi tahriful lafaz menjadi empat. Ada dibagi, ada mentahrif lafadznya dengan menambah huruf.
ada dengan menambah huruf, ini yang pertama. Ada yang merubah lafaz dengan dikurangi, dia kurangi hurufnya. Kemudian yang ketiga, ada yang merubah konteks dengan dia rubah harakatnya. Ya. Dan ada yang keempat, ya, dia rubah begitu saja. Ya, yang penting berubah. Tahrif, ini empat tahriful lafaz. Ya. Sebagian para ulama memberi contoh. Adapun tahrif dengan menambah, contohnya seperti yang saya sebut tadi, perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, "Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum." Maka orang-orang zalim mengganti ucapan yang diperintah kepada mereka. Orang Yahudi dikatakan kepada mereka, "Qulu hitta," katakan hitta. Hitta artinya apa? Suruh mereka berdoa supaya mohon kepada ya Allah gugurkan dosa. Dan mereka sebaliknya memohon kepada Allah supaya diberi gandum. Ya. Berkata hinta. Dan menyerupai orang Yahudi, orang-orang Jahmiyah. Ya. Bagaimana itu? Dikatakan dalam Al-Qur'an istawa, mereka rubah menjadi istaula. Ya. Ini juga tahrif al-lafz. Tahrif al-lafz. Baik. Dan kadang dengan dikurangi. Kadang dengan dikurangi. Dan kadang dirubah harakat i'rabnya. Ini yang ketiga, dirubah harakatnya. Seperti naf yang banyak di masyhur di kalangan ahlul bidah dirubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Ya, itu konteks dalam ayat yang tertulis di mushaf kita, "Wa kallamallahu" di dhamma hanya. Allahu. Allah artinya kalau diartikan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Orang-orang Jahmiyah kan meniadakan kalimat Allah berbicara. Allah tidak berbicara. Maka dia rubah ayat. Dia katakan wa kallamallaha Musa, bukan Allahu. Kalau dibaca Allah artinya apa? Dan Nabi Musa berbicara kepada Allah. Dia balik. Ya. Sebab mereka tidak ingin menetapkan sifat pembicaraan. Paham ini? Merubah teksnya. Ini ucapan orang Jahmiyah. Mereka datang kepada Abu Amr ibn al-Ala, salah seorang qurra yang masyhur. Kemudian dia baca wa kallamallahu Musa taklima. Sudah kata Abu Ad-Dani, ya sudah, baca seperti itu. Tapi bagaimana di ayat yang lain? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Begitu datang Nabi Musa di miqat kami dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Nya di sini dalam bentuk kata sandaran, bukan kata berdiri sendiri. Yang tidak boleh dia balikkan maknanya. Tidak boleh dia katakan dan sinya berbicara kepada Allah. Kan tidak bisa dia katakan begitu. Ya. Ayat ini mau dikemanakan? Padahal sama. Konteksnya cuma dengan sigha yang lain. Ya. Kemudian ada yang mentahrif dengan lafaz tidak merubah harakat. Ya. Bagaimana itu? Dia baca wa kallamallahu Musa taklima. Begitu saja dia baca. Ya. Tapi dia katakan Allah berbicara, Musa yang berbicara kepada Allah. Begitu diartikan. Musa yang berbicara kepada Allah tanpa dia rubah harakatnya. Dan harakat tetap wa kallamallahu, tapi diartikan Musa berbicara kepada Allah. Ya. Dipahami ini? Ini semua empat jenis tahrif, merubah konteks, merubah lafaznya. Kemudian ada merubah dengan makna. Merubah maknanya. Ya, dan ini banyak di dalam perbuatan orang-orang al-mu'attilah. Seperti misalnya Ar-Rahman. Terkandung dalamnya sifat rahmat. Mereka katakan itu bukan rahmat. Tapi yang diinginkan di situ adalah iradatul ihsan. Allah hendak berbuat baik. Ya. Ini perbuatannya orang-orang Asy'ariyah. Sebab orang-orang Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat. Semua sifat yang lain kembali kepada 7. Ya. Sifat apa itu?
ya, terkumpul dalam satu bait syair, lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun waqtadar. 7 sifat kehidupan. 1 sifat berbicara, mendengar, melihat, kemudian al-iradah, ilmu, dan sifat al-qudrah, kemampuan. Jadi seluruh sifat lain dikembalikan mananya. Sekarang ar-Rahman, kalau diambil dari sifat iradah, dia katakan Allah berkehendak untuk apa? Memberikan kebaikan padanya. Jadi disebutkan sifat al-ghadab, Allah murka kepadanya. Oh, di situ artinya Allah hendak membalas orang tersebut. Iya. Demikian. Dia palingkan kepada 7 sifat yang mereka tetapkan. Demikian pula di antara yang paling mengerikan, apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Mu'tazilah ketika dia baca ayat wa kallamallahu Musa takliman. Ditahrif dari sisi makna. Katanya wa kallama di sini bukan artinya berbicara, tapi artinya melukai. Ya. Jadi Allah melukai Nabi Musa dengan jari-jari hikmahnya. Ya, sehingga dia luka. Ini perbuatan keadaannya seperti itu. Tadinya hendak berbuat baik, menyangka berbuat baik, tapi dia jatuh kepada sesuatu yang lebih fatal daripada itu. Itu hakikat bid'ah. Dia ingin berbuat baik tapi jatuh kepada suatu kedurhakaan. Rama naf'an fadarra bighairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Dia menghendaki manfaat tapi dia berbuat kecelakaan tanpa dia sadari. Di antara kebaikan itu ada yang merupakan kedurhakaan. Maksudnya dia ingin berbuat baik tapi durhaka yang dia lakukan. Ya. Ini banyak dari keadaan ahlul bidah. Baik, ini tentang pembagian at-tahrif. Apa hukum melakukan tahrif itu? Merubah konteks. Ya, sudah kita dengar ya. Dan itu adalah suatu hal yang betul-betul keterlaluan dan melampaui batas. Karena itu butuh diterangkan apa hukumnya? Apakah dikafirkan orang yang merubah konteks ini? Ya. Jawabannya butuh dirinci. Kalau dia merubah konteks karena suatu syubhat atau karena suatu sisi bahasa, ya ada sisi bahasa yang menunjukkan seperti itu, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Karena itu orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, Qullabiyah itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka ya punya syubhat. Jatuh dia dalam kesalahan karena ada kerancuan dalam pemikirannya. Dipahami? Tapi orang yang merubah konteks tanpa ada suatu pembenaran apapun di dalam nas, maka ini yang dikafirkan. Ini yang dikafirkan. Tidak ada pembenarannya dari sisi bahasa, tidak ada pembenarannya dari sisi nas. Dia rubah konteks, maka ini yang dikafirkan. Sebagaimana para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah karena mengingkari mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Dan sebagaimana mereka juga dikafirkan karena mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada sisinya dari sisi bahasa yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Maka mereka dianggap kafir oleh para ulama. Baik. Kemudian lafaz yang kedua adalah lafaz at-ta'til. Menggiri ta'til. Ta'til diambil dari kalimat al-atal yang bermakna yang kosong atau yang telah ditinggalkan. Seperti dalam Al-Quran dikatakan wa bi'rin mu'attalah. Ya. Dan sumur yang telah dianggurkan, ya, karena tidak lagi fungsinya, tidak lagi airnya, akhirnya orang meninggalkannya. Itu ta'til. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan ta'til dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau ta'til adalah nafyu sifat. Menafikan sifat, itu ta'til. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama as-salaf dan para a'immah menamakan orang-orang yang menafikan sifat sebagai mu'attilah.
Ya. Sebagai mu'abtilah. Dan ta'til di kalangan para ulama terbagi tiga. Masyhurnya ada tiga. Yang pertama adalah ta'til makhluk dari penciptanya. Memisahkan makhluk dari penciptanya. Ini ta'tilnya orang-orang malahidah. Dan orang-orang filsafat ekstrim. Ya. Ini dipelajari kan di buku-buku itu. Bahwa proses penciptaan bumi. Iya. Bumi itu ada sendiri. Tiba-tiba sudah berjalan dengan tahun-tahun. Kemudian terciptalah makhluk-makhluk. Ini pemikiran kufur. Iya. Ini orang filsafat ekstrim. Dan mulhid. Malahidah. Ini ta'til jenis pertama. Ta'til jenis kedua adalah menta'til Allah, ya, dari sifat-sifatnya, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah. Meniadakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka tiadakan. Ta'til yang ketiga, ya, menta'til Al-Khaliq, menta'til Allah dari berhaknya memperoleh ibadah. Ya. Ini tiga secara umum. Kalau yang pertama menta'til, menjauhkan pencipta dari makhluknya, ini pembahasannya dalam tauhid rububiyah. Dan orang yang seperti ini kafir dalam masalah rububiyahnya. Ya. Dan yang menta'til dalam semua sifat ini merupakan pembahasan kita. Ta'til yang ketiga adalah ta'til yang mengosongkan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu juga dianggap mu'abtilah. Menta'til. Kemudian ta'til dalam nama dan sifat. Itu mungkin bisa dibagi menjadi dua. Ada ta'til juz'i dan ada ta'til kulli. Menta'til secara keseluruhan dan ada menta'til sebagiannya. Kalau dia ta'til keseluruhan ini dikafirkan. Seperti orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Ya, demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Ya. Adapun kalau juz'i seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah ini tidak dikafirkan. Baik. Ini pembagian-pembagian kelompok Al-Mu'abtilah. Jadi Al-Mu'abtilah yang bersifat dengan ini, dia mentahrif dan menta'til. Kalau rincian anggota-anggota atau yang masuk dalam hitungan geng Mu'abtilah ini, ya, ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Ini yang paling masyhurnya. Nah, apa itu Jahmiyah? Jahmiyah itu pengikutnya seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengambil ajarannya dari seorang yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Tahu siapa itu Ja'ad bin Dirham? Ja'ad bin Dirham ini yang dipenggal oleh seorang gubernur yang bernama Khalid bin Abdullah At-Tasturi di Idul Adha. Jadi beliau khutbah Jumat. Beliau khutbah Jumat, gubernur beliau. Setelah itu di akhir khutbah beliau katakan kepada manusia, hari ini adalah hari Idul Adha, silakan kalian pulang ke rumah kalian dan menyembelih sembelihan kalian. Dan saya pada hari ini akan takarrub kepada Allah dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Maka beliau pun turun dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya, Ibnu Al-Qayyim berkata, sebaik-baik sembelihan. Kenapa? Orang ini terlalu rusak, ya. Dan Jahm bin Safwan mengambil ajaran agamanya dari Ja'ad bin Dirham. Ya, kita lihat silsilahnya Jahmiyah, ya. Ja'ad bin Dirham ngambil dari siapa? Ngambil dari Fulan bin Sam'an al-Yahudi. Ya. Ngambil dari orang tersebut. Ini mengambil dari siapa? Mengambil dari Labib atau Labid ibn al-A'sam. Syiahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran agamanya silsilahnya kembali kepada Yahudi yang menyihir Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minadh dhalal. Nah. Iya. Ini kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian ada kelompok namanya kelompok Al-Mufawwidhah. Ini kita akan terangkan nanti apa itu Al-Mufawwidhah. Iya. Kemudian ada kelompok namanya kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka terbagi dua dalam apa pemikirannya. Ada yang menetapkan sifat saja, menetapkan sifat. Ya. Apa menetapkan nama saja dan mengingkari seluruh sifat. Nah, kelihatannya saya salah ingat, mungkin ada yang meniadakan seluruh sifatnya. Yang keduanya sekarang yang saya ingat betul, bahwa mereka menetapkan nama tapi menghilangkan sifat. Mereka katakan bahwa Allah itu dinamakan dengan nama yang maha mendengar, tapi dikatakan tidak mendengar, tidak mempunyai sifat mendengar. Yang maha melihat tapi tidak mempunyai sifat melihat. Yang maha mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai sifat ilmu. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga atau yang keempat adalah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat saja. Itu tadi yang saya sebutkan 7 sifat. Orang-orang belakangan Asy'ariyah seperti Abu Muhammad Al-Juwayni, Imamul Haramain, itu menetapkan atau menambah sifat yang ke-8 dengan dia beri nama dengan sifat Al-Idrak. Iya. Mampu apa? Menguasai segala sesuatu. Sifat Al-Idrak. Ini orang belakangannya la Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah itu terbagi dua, ada Asy'ariyah pendahulu dan ada Asy'ariyah belakangan. Iya. Kemudian orang-orang yang berikutnya adalah orang-orang Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Sama dengan Asy'ariyah, tapi dia menetapkan 8 sifat ditambah dengan sifat At-Takwin. Pengadaan, penciptaan. Iya. Sifat At-Takwin. Kemudian berikutnya kelompok Al-Kullabiyah, pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ini kelompok ini mereka hanya menetapkan sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah, semuanya mereka tiadakan. Ya. Mereka tiadakan. Ini Kullabiyah. Berikutnya adalah kelompok Al-Falasifah, ahli filsafat. Iya. Nah. Kemudian yang ke berikutnya adalah kelompok Al-Karamiqah. Al-Karamiqah, mereka ini yang memalingkan nafs dari apa yang disebutkan dalam satu nafs. Iya. Dan tahrifnya Al-Karamiqah ini dihukumi kufur. Sebab tidak ada pembenarannya dari sisi bahasa. Seperti mereka mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan dalam ayat itu, kemudian menyatukan, mempertemukan, menyatukan dua laut saling berjumpa. Katanya dua laut saling berjumpa di sini adalah Ali dengan Fatimah. Ya. Dari mana, apa hubungannya sampai ke sana? Ya. Ali dengan Fatimah. Ya. Dihukumi kafir oleh para ulama karena mentahrif, tidak ada sisinya dari sisi bahasa. Dan banyak lagi kesesatan mereka orang-orang Al-Karamiqah. Ya, ini sekilas tentang kelompok-kelompok ini. Ya. Dan jangan asing ya kalau lewat bersama kita nanti di pembahasan yang akan datang. Berikutnya adalah penjelasan tentang makna At-Takyif dan At-Tamtsil. At-Takyif itu apa? At-Takyif itu dari kalimat kaif, yang artinya bagaimana. Yang dari sini kita bisa memahami bahwa At-Takyif itu ada dua. Ya.
Apakah bermakna membagaimanakan? At-takyif bermakna membagaimanakan. Bagaimana itu membagaimanakan? Dia telah menyebutkan suatu perkara atau telah menyebutkan sifat Allah itu begini. Itu takyif. Jadi ada sifat, dia katakan sifatnya itu begini dan sifatnya adalah begini. Ini namanya takyif. Ini makna yang pertama dari takyif. Makna yang kedua dari takyif, dia bertanya dengan kalimat kaifa, bagaimana. Jadi ada sifat, sebutkan sifat istiwa, dia tanya bagaimana istiwanya. Ya. Ada sifat melihat, bagaimana melihatnya. Semua sifat dia pertanyakan bagaimana. Ini namanya at-takyif. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ, tidak ada mengetahui ta'wilnya, hakikat dari sifat itu kecuali Allah. Maka hakikat sifat hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, maka tidak boleh dipertanyakan, ya, dibagaimanakan. Baik. Berikutnya adalah at-tamthil. Definisi at-tamthil. Ya, sebelum saya masuk ke dalam tamthil, jadi bertanya tentang bagaimana ya. Atau membagaimanakan sifatnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah, di sini ada kaidah lain. Sebenarnya kaidah ini bisa disebut bersama kaidah yang telah kita sebutkan, cuma saya undurkan di sini sebab ada kaitannya. Kaidahnya disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, al-ilmu bi kaifiyati sifah far'un 'anil ilmi bi kaifiyati al-mawsuf. Pengetahuan tentang bagaimana sifat itu adalah cabang dari pengetahuan tentang bagaimana yang disifatkan. Iya. Sekarang menurut kaidah ini, yang disifatkan itu siapa? Allah, iya kan? Tahukah kita siapa itu Allah? Tahukah kita bagaimananya? Kita tidak tahu. Apakah boleh kita mempertanyakannya? Tidak boleh. Demikian pula sifatnya, kita tidak mengetahuinya dan tidak boleh kita mempertanyakannya. Sebab sifatnya adalah bagian dari yang disifatkan. Iya. Cabang dari yang disifatkan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebabnya kenapa dilarang. Iya. At-tamthil. At-tamthil itu artinya menyamakan, menyerupakan. Iya. Dan tamtsil ini adalah perkara yang telah diharamkan di dalam syariatul Islam. Iya. Telah ditegaskan nas di dalam Al-Qur'an tentang tidak bolehnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami'ul Basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya, tidak boleh ditamsil dengan suatu apapun. Tidak boleh disamakan dengan suatu apapun. Ya. Sudah dinafikan. Karena itu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Ini makna at-tamsil. Di sini sebagaimana yang kita isyaratkan di awal pertemuan, bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpaling dari dua kalimat yang beliau tidak sebutkan, saking detailnya beliau di dalam menyusun akidah ini. Beliau tidak memakai kalimat at-ta'wil dan tidak memakai kalimat at-tashbih. Untuk ta'wil beliau memakai kalimat tahrif. Untuk tashbih beliau memakai kalimat tamthil. Kenapa seperti itu? Adapun kenapa beliau memakai kalimat tahrif? Sebab kalimat tahrif, ya, itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Orang Yahudi dikatakan yuharrifuna al-kalimah an mawadhihi. Mereka mentahrif kalimat dari tempatnya. Jadi itu lafaz yang digunakan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang mentakwil
tanpa dalil itu dihukumi batil. Ya. Namun kalimat orang yang mentahrif itu pasti batil. Tapi kalau ta'wil mungkin batil, mungkin tidak. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak memakai kalimat ta'wil? Sebab ta'wil itu di dalam nas Al-Quran hanya dua. Adapun ta'wil yang tercela, yang boleh tidak memakai kalimat ta'wil tercela di sini, itu adalah kalimat yang dipakai oleh orang ahlul bidah. Ta'wil bermakna memalingkan lafaz yang zahir, memalingkan lafaz dari yang zahirnya. Seperti misalnya tangan. Ya, tangan kan lafaz zahirnya tangan. Tapi ada yang mengatakan tangan itu artinya kekuatan. Nah, ini artinya dia menta'wil tangan kepada kekuatan. Sebab dia palingkan makna zahirnya kepada makna lain. Dipahami? Dan ta'wil yang seperti ini yang batil. Dan lafaz ta'wil dalam Al-Quran ada dua digunakan. Dan dua-duanya adalah makna yang benar dalam Al-Quran. Ta'wil kadang bermakna tafsir. Ta'wil kadang bermakna tafsir. Yang kedua, ta'wil kadang bermakna hakikatus syai' allati ya'ulu ilaiha al-ma'na. Hakikat sesuatu yang makna itu kembali kepadanya. Itu ta'wil. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali ta'wilnya. Ini tentang hari kiamat. Tidaklah menunggu, mereka menunggu hari kiamat kecuali ta'wilnya. Yaitu nanti terjadi betul hakikat hari kiamat, baru mereka mau melihat dan sadar. Dipahami? Nah, di sini disebut dengan lafaz ta'wil, yaitu hakikatnya ketika terjadi. Ya. Karena itu ketika membaca ayat wala ya'lamu ta'wilahu illallah, di sini ada dua tempat berhenti. Dua-duanya warid dalam ilmu bacaan. Ada disebut di kalangan para ulama salaf. Ada yang berhenti ketika membaca ayat wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia berhenti di situ. Setelah itu baru dia sambung warasikhuna fil ilm. Ada yang membaca wala ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Berhenti di situ. Nah, di sini ta'wil punya dua makna. Orang yang berhenti di Allah, ta'wil di sini maknanya apa? Hakikat sesuatu. Nama-nama dan sifat hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dipahami? Tapi kalau berhenti di ar-rasikhun al-ilm, maka di sini artinya tafsirnya. Tafsir yang bermakna pengertian maknanya. Sebab di antara konteks-konteks kata, ada sebagian kata orang tidak paham artinya. Seperti kalimat al-bari misalnya. Sebagian orang mungkin tidak tahu apa artinya itu al-bari. Kan begitu. Tapi orang yang berilmu tahu maknanya seperti itu. Bisa menafsirkan maknanya secara bahasa ini. Ya. Dipahami? Nah, ini dua makna ta'wil di dalam Al-Quran. Ya. Makna yang ketiga tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu makna batil. Itulah yang dipakai oleh ahlul bidah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menafikan ta'wil seperti ini dengan kalimat ta'wil. Beliau memakai kalimat tahrif untuk lebih menekankan. Dan beliau tidak memakai kalimat apa? At-tashbih. Beliau memakai kalimat tamthil. Ya. Beliau pakai kalimat at-tamthil. Karena at-tamthil disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Yang dinafikan adalah at-tamthil. Adapun tashbih, kesamaan itu ada, kesamaan. Ya. Kesamaan pada sebagian keadaan. Seperti yang kita sebut tadi, Allah mempunyai pendengaran. Makhluk juga disebut mempunyai pendengaran. Dari sisi kesamaan lafaz umum, pendengaran dan pendengaran sama lafaz umum. Iya kan? Ini tashbih dari tashabu, dari makna umum. Ya. Makanya seperti ini tidak bisa dikatakan batil. Sebab makna umum itu benar. Kalau disandarkan kepada Allah pendengaran, ya, dan pendengaran disandarkan kepada makhluk, di sini berbeda. Di sini baru ada perbedaan. Ya. Maka beliau lebih condong memakai kalimat at-tamthil. Ini alasan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memakai kalimat at-tashbih di sini, tapi beliau memakai kalimat at-tamthil. Baik, kemudian di sini saya terangkan dua perkara tentang kelompok al-mufawwidhah. Al-mufawwidhah itu artinya kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat
tetapi maknanya dia biarkan begitu saja. Ya. Jadi dia kelompok, dia tetapkan juga. Kalau disebut Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, iya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Tapi kalau ditanya apa itu Maha Mendengar, katanya wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Kita tidak tahu maknanya sama sekali. Ini namanya mufawwidhah. Ya. Dipahami? Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu tangannya sama sekali. Walaupun dari sisi makna. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan bahasa Arab itu diturunkan untuk dipahami. Ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan bilisain arabiyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Orang Arab kalau berbicara dipahami apa maknanya. Dan ini tidak tahu apa maknanya. Ditetapkan Maha Mendengar tidak tahu apa maknanya. Maha Melihat tidak tahu apa maknanya. Jadi begitu saja kalimatnya. Jadi kalau tidak tahu maknanya, mereka juga tidak bisa mengartikan sebagaimana yang saya artikan sekarang. Ya. Jadi ada gitu as-sami, dia begitu aja dia baca as-sami. Tidak bisa diartikan apa itu as-sami, karena dia tidak tahu apa maknanya. Ini namanya kelompok al-mufawwidhah. Dia serahkan makna kepada Allah. Dan ini adalah kelompok yang sesat. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, ini diantara ahlul bidah yang paling sesat dan paling jelek. Ya. Paling sesat dan paling jelek. Nah. Dan madhab ini yang masih dipakai oleh sebagian orang. Dan mengatakan bahwa madhab salaf katanya mufawwidhah. Nah seperti itu madhab salaf. Madhab salaf mereka mentakwir al-kaifiyah bukan makna. Kalau makna itu jelas, apa maknanya jelas. Kaifiyahnya bagaimana sifat itu kita tidak tahu, diserahkan kepada Allah, cuma Allah yang tahu. Tapi maknanya, makna dari sisi bahasa, karena Al-Quran dan Sunnah diterangkan dalam bahasa Arab, jelas maknanya. Tapi bagaimana hakikatnya, ini yang tidak diketahui. Kalau mufawwidhah makna kaifiyah semuanya tidak diketahui. Dan ini dari sejelek-jelek ahlul bid'ah. Dan ini madhabnya Hasan al-Banna. Iya. Dia mempunyai madhab mufawwidhah. Disebutkan di dalam rasainya. Baik, sekarang saya terangkan beberapa dasar pemikiran ahlul bidah dalam bab asma wa sifat. Secara umum dasar pemikiran mereka lebih mendahulukan akal di atas nas. Ini dasar pemikiran mereka lebih mendahulukan akal di atas nas. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan penamaan-penamaan yang mereka buat sendiri. Ya, dengan istilah filsafat mereka dikatakan dengan al-a'rab, al-jizam, al-hudus. Ya. Al-a'rab membahasakannya juga sulit. Ya. Dikatakan tubuh-tubuh atau suatu yang baru terjadi, asal penetapan yang membuat. Ya. Nah, ini diantara dasar-dasar penyimpangan mereka. Dan juga yang ketiga, saya dan mereka menggunakan majaz, menetapkan majaz. Ya. Karena itu ketika mentakwil sifat tangan menjadi nikmat, tangan menjadi kekuatan, ya. Dan sifat melihat misalnya dengan menjadi nikmat dan seterusnya, itu mereka mentakwilnya dengan menggunakan majaz. Oh itu majaz, bukan penggunaan hakiki, itu majaz. Ya. Ini diantara dasar penyimpangan mereka. Ya, kemudian diantara sisi penyimpangan mereka, mereka tidak memakai hadis ahad di dalam pemahaman menetapkan nama-nama dan sifat. Tidak memakai hadis ahad. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Bal yu'minuna بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير." Bahkan ahli sunnah wal jamaah mereka mengimani bahwa Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang mengandung pendalilan dan berbagai kaidah. Dari ayat ini dikeluarkan banyak kaidah yang sudah kita sebutkan.
Kita telah sebutkan bahwa kaidah ahli sunnah itsbatun mufassal wa nafyun mujmal, menetapkan secara terperinci, menafikan secara global. Ini ayat terkandung di dalamnya. Laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan suatu apapun, ini menafikan secara global. Wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ini menetapkan secara terperinci. Setelah kita sebutkan kaidah bahwa sifat itu terbagi dua, ada yang manfiyah dan ada yang mutbatah. Ini juga dalilnya. Setelah kita sebutkan kaidah tanzihun, apa? Itsbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til, ini juga kaidahnya. Ini juga pendalilannya. Ya. Setelah kita sebutkan kaidah, ya, amirruha kama ja'at bila kaif, biarkan sebagaimana datangnya tanpa dibagaimanakan. Ini juga dalilnya. Dan banyak lagi pendalilan kaidah-kaidah dalam asma sifat dipetik dari ayat yang sangat mulia ini. Konteksnya ringkas tapi kandungannya luar biasa. Iya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ahli hadis dari seluruh imam madhab dan pengikutnya, mereka sepakat untuk mensucikan Allah diserupakan dengan makhluknya. Dan mereka mencela orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah." Maka mereka ahli sunnah tidak menambikan dari Allah apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ahli sunnah tidak menafikan dari Allah apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Dan ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah sebutkan kaidah bahwa menetapkan itu harus dengan dalil, menafikan juga harus dengan dalil. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata dalam Majmu'ul Fatawa atau di dalam kitab beliau Bayan Talbis Iblis atau Bayan Talbis Al-Jahmiyah, kata beliau, la yajuzun nafyu illa bidalilin kal isbat. Tidak boleh menafikan kecuali dengan dalil. Sebagaimana menetapkan juga tidak boleh kecuali dengan dalil. Iya. Dan di halaman lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah atau di halaman itu juga beliau berkata, ini yang benar di kalangan para ulama salaf dan di kalangan para a'immah dan jumhur kaum muslimin. Iya, kebanyakan kaum muslimin. Dan beliau mencela orang yang menafikan tanpa dalil. Kata beliau, tidak boleh menafikan tanpa dalil. Ya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil yang qat'i atau yang zahir. Nah, maka ahli sunnah tidak menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ya. Kalau ada penetapannya, tidak boleh dinafikan. Tidak ada penetapannya saja ahli sunnah tawakkuf tidak berani menafikan. Kalau memang hal tersebut adalah suatu yang mengandung makna baik dan makna yang mengandung kalimat yang mengandung kemungkinan. Mereka tidak menetapkan, tidak pula menafikan ahli sunnah pada hal yang tidak ada nafnya. Nah, apalagi pada hal yang ada nafnya, mereka tentunya tidak akan menafikan sama sekali. Mereka akan mengimani ya tentang naf tersebut dan mengamalkannya. Iya. Maka yang diinginkan di sini adalah menetapkan sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dinafikan. Kemudian kata beliau, wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, dan ahli sunnah tidak memalingkan kalimat dari tempatnya. Ini sebagai ta'kid dari ucapan beliau min ghairi tahrifin. Iya. Nah. Wala yanfuna an kuma wasafa bihi nafsah, ini ta'kid dari ucapan beliau min ghairi tahrif wala ta'til. Iya. Kemudian kata beliau, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati, dan mereka tidak membuat ilhad dalam nama-nama dan ayat-ayatnya. Tapi ini akan kita terangkan setelah asar nanti insyaallah. Agak panjang menjelaskan tentang ilhad sedikit. Waktu sudah dekat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.